Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan aku Alda Ditri di channel Happy Nomnom. Nom. Jadi hari ini aku nggak bakal masak ya teman-teman, tapi aku bakal ajak kalian ke pasar buat belanja mingguan ya. Jadi mulai minggu ini aku nge-challenge diri aku untuk hemat sehemat mungkin per hari aku jatah uang belanja sekitar 20-25 ribu. Jadi aku belanjanya langsung untuk satu minggu ke depan ya. Karena kalau aku belanja harian itu, kadang suka lupa kalau bahan di rumah itu masih ada. Kadang juga yang nggak penting itu ikut kebeli ya, ujung-ujungnya nggak dimasak. Nah, aku ngehindarin hal-hal seperti itu. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan challenge buat berhematnya berhasil. Oke, langsung aja kita ke pasar. Di sini aku beli tongkol per keranjangnya itu isi dua, jadi aku beli dua keranjang ya. Harganya itu per keranjangnya 6.000, jadi dua ini totalnya 12.000 lanjut aku bakal mengunjungi eh, tukang seafood nah di sini aku tanya bandeng ya teman-teman yang tanpa duri ternyata bandengnya cuma sisa satu oke ini kalau nggak salah harganya ini 12.000 kemudian di sini aku juga beli kerang ijo ya ini per kilonya 20.000 aku belinya setengah kemudian aku beli udang juga seperempat ya di sini ada panggangan P juga itu harganya per tusuknya itu 3.000 jadi aku belinya 5 untuk udangnya aku belinya cuma seperempat ya teman-teman. Harganya itu 17.000. Jadi total belanjaanku di dagang seafood ini 55.000 ya. 55. Itu 55 ya, Pak. Mata, Lanjut aku bakal beli ayam setengah kilo aja. Harganya 19.000. Bagian dada ya. Dipotong. lanjut aku cari sayuran aku beli bayam satu ikat aja aku juga beli terong ungu sama terong yang hijau ya ini dua-dua aku beli cabai juga satu onnya itu 5000 6, 6, ya sama ini enam sampai ini ya sama ini ya oke okay. jadi empat terong itu harganya enam ribu ya teman teman cabenya lima ribu kemudian bayamnya itu dua ribu jadi totalnya eh, di ibu ini tiga belas ya oke. lanjut aku pindah tempat, oh, tempat pindah. lagi mau cari pas di sini aku beli sayur asem sop sama ke jagung ke ya teman-teman. Itu berapa Mbak? 17 ya. Amin. Nah, di sini harga jagungnya itu 8.000, kemudian sayur sop sama asamnya ini 9.000 ya, teman-teman. Totalnya itu 17.000. Kayaknya mbaknya yang jualan ini di depan kamera agak grogi ya, teman-teman. Jadi ngasih kembaliannya kayak gitu nah di sini aku lihat-lihat tempe juga kayaknya enak jadi aku putusin buat beli satu mbak, mbak aku te tambah tempe satu ya tiga ribu boleh dua nya boleh kasih tomat ternyata boleh ya kembaliannya dua ribu kasih tomat lumayan dapat empat biji Kemudian aku beli tahu dua, harganya itu dua ribuan, jadi totalnya empat ribu. Yang terakhir di sini aku bakal beli telur ya, aku belinya setengah kilo aja, karena hanya untuk satu minggu. Di sini setengah kilo telur harganya 15.000 ya teman-teman. Oke, ini ceritanya udah nyampe ke rumah ya, teman-teman. Di sini udah aku siapin uh, food container. Ini food container-nya dari Kalista ya, teman-teman. Uh, aku beli satu set, isinya itu 12 pieces. Nah, tiga yang box besar seperti ini yang agak tinggi tiga, yang agak pendek tiga ini udah lengkap sama tutupnya ya kemudian untuk box yang kecil di sini aku juga dapatnya tiga tiga ya yang agak tinggi tiga yang agak pendek itu tiga untuk harganya ini 65000 ya teman-teman untuk link tokonya nanti bakal aku taruh di description box ya Oke langsung aja yang pertama di sini ada sayur bayam ini udah aku buang bagian yang ini yang enggak kepake ya Nah langsung aja kita masukin seperti ini ini sayurnya nggak perlu dicuci ya Selanjutnya di sini ada jagung ya. Sebenarnya aku agak kaget ya teman-teman. Biasanya jagung dua itu harganya 5000 Mungkin sekarang naik ya. Jadi dua jagung ini harganya 8000 Kemudian di sini ada sayur sop. Ini harganya eh, tiga, eh setengah. Selanjutnya di sini ada sayur asem ya teman-teman. Ini harganya juga sama empat setengah. Kemudian di sini ada 4 terong ya, ini harganya 6000. Ada cabe aku belinya 1 on ini harganya 5000. Kemudian ada tahu, ini per kotaknya harganya 2000, aku beli 2 jadi totalnya 4000. Ada tempe harganya 3000. Nah, untuk bandengnya udah aku potong-potong menjadi empat 4 bagian seperti ini ya, teman-teman. Ini rencananya bakal aku masak asam ah, asem bandeng. Untuk resepnya juga udah pernah aku share ya. Kemudian di sini ada panggangan P, ini aku buang tusukannya. Kalau P biasanya aku bikin sambelan ya. Yang terakhir di sini ada ayam, ini seberat setengah kilo, ini harganya 19.000. Ada udang juga 17.000. Nah, ini ada tongkol. Nah, itu harganya 12.000. Kemudian di sini ada kerang hijau, aku belinya setengah kilo, harganya 10.000 aja ya. Jadi total belanjaan hari ini sebanyak 140.000. Nanti untuk e, rinciannya aku bakal taruh di description box ya. Ini tinggal kita tutup aja, kemudian langsung ditata di dalam kulkas. Nanti bakal aku update lagi minggu depannya ya, teman-teman. E, apakah challenge minggu ini berhasil atau enggak? Mudah-mudahan berhasil ya. Ini periode belanjanya per 16 Juli 2023 ya. Dan belanjaan ini cuma untuk dua orang aja ya, teman-teman. Nah, untuk kulkasnya sendiri aku menggunakan Sharp yang tipe SC246 ya, teman-teman. Ini kapasitasnya lumayan besar yaitu 205 liter. bagian freezernya juga lumayan besar ya. Ada dua tingkat di situ kemudian untuk chillernya ini ada empat tingkat nah aku belinya ini di Hartono ya teman-teman tapi teman-teman kalau misalnya jauh dari Surabaya boleh beli online di Shopee juga ada nanti link tokonya bakal aku taruh di description box ini udah harga paling murah se-Surabaya ya menurutku dan untuk harganya aku dapat e, eh, harga 2.860.000 ya Oke, terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye!